tiga pertukaran yang dilakukan, khususnya untuk sebagaimana kita lihat bagaimana tiga pertukaran di separuh masa yang kedua sewaktu Malaysia berdepan dengan Laos dikekalkan ataupun diletakkan sebagai kesebelasan utama, yang masukkan bagaimana Quentin Cheng dan juga Hairi Hakim Mamat diletakkan sebagai... possibility untuk kita kena asak. Jadi kita kena melihat cepat ke depan. Jadi peluang untuk Malaysia, Lukman Hakim. Tetapi pantas pula. Tiga passes dulu sebelum dia nak buat satu passes ke depan. Lintasan yang baik dilakukan oleh Hairi. Namun begitu masih lagi dalam penguasaan Mongolia. Mereka cuba terus mengancam pintu gol Malaysia. Dan peluang untuk Mongolia, rembatan Hapoli. Yang berjaya dilepaskan seperti tadi oleh Gan Bayar Gambok setakat ini. Satu set piece yang baik dan peluang untuk Malaysia. Kita lihat bagaimana. Papus untuk Malaysia. Satu peluang dan jaringan dapat dihasilkan. Kita melihat bagaimana gerakan begitu cantik. Dan usaha akhirnya digunakan oleh Nur Asfar Fikri. Jaringan keduanya dalam kejohanan ini. Ya, satu set pieces yang boleh dalam dihantar kepada Fapos. Dan kita lihat ada satu pemain kita yang membuat satu setting back. Ada dua pemain Malaysia tetapi yang menggunakan peluang itu adalah Nur Asfar Fikri. Tidak ada sebarang gangguan dari pemain lawan. Jadi ini pengesan jaringan pada minit ke-40 untuk meletakkan Malaysia satu gol mengatasi pasukan tuan rumah. Jadi peluang yang kedua. Sekali lagi rembatan yang cukup baik dari Nick Akif, dari pemain-pemain pertahanan pasukan Mongolia yang sentiasa berupaya untuk membaca. Dan satu tangkapan di luar kawasan gol. Kesilapan Azri. Lengkat kuning yang ketiga untuk Malaysia. Jadi peluang untuk Malaysia. Terlihat bagaimana cuba mencari Lukman Hakim. Sekali lagi peranan kapten pasukan. Satu rembatan terus dan kita kena pengalaman kali kedua untuk Malaysia.